Nasi kucing, ada kucingnya guys. Nasi kucing legend atau angkringan legend ini guys, sudah 12 tahun di BSD. Karena memang nyaman tempatnya, terutama buat parkir. Buka dari jam 5 sampai jam 12 malam. Ini ramai banget, bisa dilihat dari sate-sate yang ditawarkan banyak banget. Emang ini rame, ini baru buka ini. Saya kesini jam 5 sore guys, jadi ini masih ditutup, baru aja buka ini ya. Macam-macam sate, harganya sama semua 3 ribuan guys ya. Ada usus, ada kulit, ada telur, macam-macam lah pokoknya guys. Puas milihnya ya. Es teh manisnya juga teh khas banget, khas angkringan. Nah ini ya yang bikin vibe-nya seperti di Solo. Itu kan dibakar no. Ini mau dimakan nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Ntar ini pakai nasi nih, ini nasi kucing namanya. Iya, itu tempe. Tempe ini? Putih tongkol. Oh, tempe sama tongkol doang ya berarti ya? Ini khusus, ini teri kacang. Oh, usus sama teri kacang. Guys. Ya. Tempe sama tongkol itu teri usus ya, tempe aja enak. Sampai sana tuh guys. Es tehnya guys, mantap ini kayaknya nih, khas Jawa. Oh, makan nasi kucing guys. Nah, ini satu porsinya tuh guys. Nasi kucing, nasi kucing guys. Oh guys ya, makanya harus 2 atau 3 guys. Ini yang tempe satenya guys, sudah dibakar, diangetin, mantap. Buru banyak banget. Nah, ini arah taman jajan guys. Nah, yang ini adalah lampu merah. Lampu merah sektor 1 ya. Nah, kita ngambil jalan ke arah sini nih, yang di sana yang terminal ya, terminal BSD itu. Nah, sebelum lampu merah, ngambil kanan. Ini kadang dulu, kadang suka ditutup sih. Nah, ini kebetulan dibuka ya. Kalau dibuka lebih gampang nih, arahnya sih. Oke, nah udah. Oke. Nah, ini posisinya dia di sebelah kanan guys. Tuh. Nasi kucing tulisannya ya, pakai C-nya kecil. Tulisan yang besarnya nasi kucing. Nah, area parkirnya luas guys. Nah ini sepanjang ini bisa parkir karena ini malam ya, dia hanya buka sore atau malam. Nah ini kesini,